Ratu Adil itu akan muncul nanti pada tahun 2024, dan Ratu Adil itu adalah sifatnya, bukan sosoknya. Jadi kalau ada yang mengatakan setelah datang Ratu Adil, negara kita akan menjadi suatu negara kerajaan, itu tidak. Karena yang menjadi Ratu Adil adalah sifat. Jadi ada di siapa saja. Sifatnya yaitu adil, bijaksana, berwibawa, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan video kali ini, Simbah masih membahas tentang Satrio Beningit. Tidak menutup mata tentang Satrio Beningit atau Sang Ratu Adil itu sudah lama sekali diperbincangkan oleh banyak orang, dan orang-orang tersebut selalu menantikan datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Beningit tersebut. Nah, pada video yang lalu Simbah telah memberikan ciri-ciri datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Beningit yang berdasarkan dari ramalan Joyoboyo. Nah, karena sudah banyak ciri-ciri tanda-tanda sesuai dengan ramalan tadi ya, artinya mungkin saja di tahun 2024 akan muncul Satrio Beningit atau Sang Ratu Adil. Namun mungkin banyak di antara kita semuanya ada yang mengatakan kalau sudah ada Satrio Beningit atau Sang Ratu Adil itu sudah tidak ada pemilihan presiden lagi karena negaranya akan berubah menjadi kerajaan. Tidak seperti itu. Jadi Satrio Beningit itu adalah sifat, bukan sosok, bukan hadir sosoknya si Anu, ya kan banyak yang bukan tuh udah angon dan sebagainya. Bukan seperti itu, bukan orangnya, tapi sifatnya. Satrio Beningit atau Ratu Adil itu sifatnya yaitu ya yang punya sifat adil, bijaksana, tegas, berwibawa, ya, bukan sosok orangnya. Jadi kemunculan Sang Ratu Adil atau Satrio Beningit itu bisa saja terjadi oleh atau pada presiden yang akan kita pilih nanti, karena seperti yang sudah saya katakan tadi bahwasannya ciri-ciri dari ramalan Joyoboyo itu sudah ada. Dan saat sekarang ini juga banyak jalan-jalan, situasinya macam-macam. Kemarin ribut masalah habaib yang sampai pokoknya viral gitu di medsos, yang harus ada tes DNA dan lain sebagainya. Sekarang ribut tentang konversi al-zaitun. Nah, hal-hal seperti ini mungkin saja hanya kemungkinan ya, bukan berani memberikan kepastian. Mungkin saja itu ciri-cirinya benar, maka bisa saja tahun 2024 muncul melalui presiden yang kita pilih. Kalau Tuhan sudah mengendaki, siapapun tidak akan bisa menolaknya. Ya. Jadi kalau kita saat sekarang ini menghadapi berbagai problema macam-macam ini itu, jangan
mesti sabar karena itu sudah fenomena alam dan sudah ada dari ramalan Jongko Jogoboyo yang menurut tahap. Meskipun itu sekedar ramalan, tapi pada kenyataannya Prabu Jayabaya menulis bukunya itu, ramalan-ramalan itu banyak yang sudah terjadi. Jadi kalau memang nanti pemilu kita mendapatkan seorang presiden yang itu penjelmaan dari Sang Ratu Adil atau Sadra Kuningin yang kita tunggu-tunggu selama ini, ya alhamdulillah sekali. Karena hal tersebut akan membawa bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Indonesia akan menjadi negara adidaya, kaya raya, subur makmur, pimpinannya bijaksana, adil, otomatis masyarakatnya juga hidup subur makmur. Nah, jadi kalau ada yang berpikiran sudah datang Ratu Adil, pemerintahnya ganti kembali ke kerajaan, itu tidak demikian. Karena Ratu Adil itu adalah sifatnya, bukan sosoknya. Jadi bisa melekat ke siapa saja yang tentunya mempunyai ciri-ciri atau jiwa sifat yang itu tadi. Adil, bijaksana, berwibawa, ya, dan lain-lain tentang hal-hal yang baik melekat pada dirinya. Dan itu Tuhan Yang Maha Kuasa yang menghendaki. Karena memang negara kita dan negara yang dilindungi oleh Tuhan, tentunya kemunculan dari Sang Ratu Adil Asal Satra Peningit pasti akan muncul di bangsa kita, di negara kita ini. Demikian apa yang Simbah sampaikan ini tentang kemunculan Sang Ratu Adil Asal Satra Peningit, semoga saja benar adanya di tahun 2024 setelah pemilu, presiden yang kita dapatkan atau yang menang, yang terpilih adalah jelma dari Sang Ratu Adil atau Satrio Beningit. Semoga saja, karena hal itu untuk membawa kita semuanya menuju Indonesia yang mendunia. Indonesia yang jadi panutan dunia, Indonesia yang menjadi poros dunia karena pimpinannya yang bijaksana, adil, tegas berwibawa dan membawa rakyatnya menjadi subur makmur sejahtera. Semoga benar adanya Ratu Adil akan datang di tahun 2024 yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.